Pemirsa, calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo kembali melanjutkan agenda kampanye dengan mengunjungi Lampung. Ganjar bersilaturahmi ke pondok pesantren dan menghadiri kampanye akbar. Calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo kembali melanjutkan kampanye dengan mengunjungi Lampung. Kedatangan Ganjar saat tiba di Bandara Raden Intan II disambut adat kerajaan Sekala, Kepaksian Pernong, dengan atraksi Silat Labung Angin. Atraksi Silat Labung Angin Kerajaan Sekala Bahak ini merupakan tradisi adat khusus penyambutan tamu agung atau kehormatan yang datang ke bumi Lampung. Ganjar Pranowo dijadwalkan menghadiri istighosa dan doa bersama kemenangan Capres-Cawapres nomor urut 3 di Ponpes Raudhatul Solihin di Desa Bumi Restu, Kecamatan Palas, Lampung Selatan. Bagaimana guru agama, wabil khusus guru madin ya, karena sebagian besar muslim mendapatkan perhatian dan insentif, bagaimana memanfaatkan zakat infak sodakoh untuk pengembangan keumatan, ya, termasuk tentu pembinaan-pembinaan kerohanian untuk membuat anak-anak kita ya spiritualnya bagus, tapi karakternya juga bagus, menghormati sesama, dan mereka punya jiwa yang moderat. Saya kira ini penting untuk bangsa ini. Ganjar akan menghadiri gelaran kampanye akbar di lapangan Expo Kalianda, Lampung Selatan. Kegiatan istighosa dan kampanye akbar dihadiri puluhan ribu pendukung dan relawan Ganjar Mahfud. Dari Bandar Lampung, Andreas Apandi, iNews, melaporkan.